Sementara itu, Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyatakan pegawai KPK yang terlibat dalam permainan judi online tercatat sebanyak 17 orang. Pernyataan ini disampaikan Menko Polhukam usai rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Sumatera Utara. Hadi menyebutkan sampai saat ini sebagian besar dari pegawai tersebut sudah tidak bekerja lagi di KPK. Namun Hadi menyampaikan Ketua KPK telah berkomitmen untuk memberikan tindakan disiplin tegas kepada pegawai KPK yang terlibat. 17 pegawai KPK yang terlibat judi online terdiri dari supir hingga pegawai urusan dalam KPK. Hadi menyatakan para pegawai KPK yang terlibat judi online baru dalam tahap coba-coba. Laporan kemarin ada 12, 17 pegawai KPK, namun sampai saat ini ketika kita cek, pegawai KPK tersebut sudah tidak bekerja di KPK. Di antara adalah supir, kemudian pegawai urusan dalam, dan mereka sudah tidak di situ. Namun kemarin kami sudah bertemu dengan Ketua KPK dan berkomitmen apabila memang itu adalah pegawai KPK akan ada tindakan disiplin dengan tegas. Namun sampai sejauh ini mereka kebanyakan sudah tidak ada di KPK. Nilai transaksinya kalau saya lihat ya memang bervariasi. Kalau pegawai itu rata-rata hanya coba-coba sekali tiga kali ya. Ada yang 300.000, ada juga yang 400.000, bervariasi seperti itu, dan mereka bermain sampai dengan 30 mata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.